Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Kamsuri mau menyampaikan terkait dengan 5S. Apa yang dirasakan oleh SMK PGRI 3 Malang dengan menerapkan 5S. Yang pertama terkait dengan seri, daftar-daftar di kita sudah terkelompokkan sehingga data-data di kita itu gampang kalau mau mencari. Kemudian yang kedua, S yang kedua terkait dengan Saiton, di mana di kita itu hampir semuanya, bahkan semuanya, mau kelas, mau alat ataupun hal bangku dan sebagainya, itu sudah ada datanya, sudah ada nomor untuk untuk data-datanya, termasuk juga ini nanti akan ada jalur 5S nya atau jalur hijaunya. Kemudian yang kami rasakan yang ketiga, yaitu dengan adanya SISO, yaitu kebersihan SMK PGRI 3 Malang, itu semua ruangan, semua daerah itu menerapkan standar sesuai dengan budaya dan kebersihan di SMK PGRI 3 Malang. Dan yang berikutnya adalah Siketsu, ini adalah kita melakukan 3S yang pertama, di mana kita selalu melakukan hal-hal tersebut, sehingga di Siketsu ini kita mendapatkan hal yang merawat hal-hal yang sudah kita lakukan. Dan yang terakhir adalah yang kita rasakan di SMK PGRI 3 Malang dengan menerapkan 5S, itu adalah kita menjadi rajin, menjadi Shichuke. Di rajin ini kita melakukan hal-hal yang lebih inovasi lagi, bagaimana kedepannya terkait dengan 5S yang akan kita lakukan, hal-hal yang mungkin yang sebelumnya itu, oh ini ada kekurangan, oh ini masih ada kurang bersih, oh ini masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki, maka kita lakukan di 5S yang terakhir, yaitu Shichuke. Saya Trinanda Tomo, Wakil Regen Jatim Bali tahun 2019 untuk DSC Nasional. Kemudian di DSC Nasional kami atau saya mendapat The Best Teacher. Kemudian keuntungan bagi saya dengan adanya DSC adalah menambah pengetahuan, bahan semangat. Kemudian bagi siswa itu sendiri akan menambah semangat untuk berkompetensi, untuk meraih masa depan. Kemudian bagi sekolah merupakan kebanggaan dan kehormatan. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Dengan adanya program Pintar Bersama Daihatsu, yang saya rasakan adalah di bengkel kita bisa menghadirkan sebuah miniatur bengkel resmi yang terstandarisasi dengan industri. Jadi anak-anak bisa mudah beradaptasi ketika berada di industri. Kemudian program Pintar Bersama Daihatsu juga sangat membantu sekali dalam sekolah yang berstandar ISO, mulai dari layout, penataan peralatan, dan lain-lain. Jadi, benefit dari program Pintar Bersama Daihatsu, terutama di hard skill, ini sangat bermanfaat dalam pengembangan proses pendidikan anak-anak kita. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. SMK PGRI 3 Malang merupakan SMK di wilayah Provinsi Jawa Timur yang merupakan SMK binaan PT Astra Daihatsu Motor melalui program Pintar Bersama Daihatsu. Di samping itu, SMK PGRI 3 Malang merupakan sekolah yang ditunjuk oleh PT Astra Daihatsu Motor sebagai koordinator wilayah untuk Provinsi Jawa Timur. Program Pintar Bersama Daihatsu salah satunya adalah untuk implementasi kurikulum. Kurikulum di sini merupakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang merupakan bikinan dari PT Astra Daihatsu Motor yang akan diimplementasikan di masing-masing sekolah. Sehingga diharapkan sekolah mampu menyiapkan SOS atau manpower yang nanti akan dijadikan sebagai karyawan, sebagai pegawai di seluruh tataran PT Astra Daihatsu Motor, baik itu untuk industri ataupun untuk bengkel-bengkel di seluruh wilayah Indonesia. Kurikulum ini merupakan sebuah produk yang dihasilkan program Pintar Bersama Daihatsu, sehingga Daihatsu akan memberikan sebuah rambu-rambu yang akan diimplementasikan dalam kurikulum tersebut oleh sekolah binaan, salah satunya adalah SMK PGRI 3 Malang. Sehingga diharapkan alumni dari SMK PGRI 3 Malang itu akan menjadi sumber daya manusia yang unggul, sumber daya manusia yang disiplin, sumber daya manusia yang sangat diharapkan oleh PT pihak Astra Daihatsu Motor.
Karena dalam kurikulum ini, di samping juga soft skill, ada juga hard skill sesuai dengan kebutuhan PT Astra Daihatsu Motor. Manfaat dari implementasi kurikulum ini adalah dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ini sangat memudahkan bagi para pengajar, sehingga apa yang disampaikan, baik itu materi soft skill ataupun hard skill, lebih mudah dicerna dan diterima oleh anak-anak. Hal ini terbukti bahwa SMK BKRI 3 Malang pernah menjadi juara Daihatsu Student Skill Contest untuk wilayah Provinsi Jawa Timur. Ini adalah sebuah bukti bahwa kurikulum pintar bersama Daihatsu ini memang benar-benar bisa sangat diimplementasikan dengan mudah dan sangat bagus untuk efek yang ada pada saat proses pembelajaran maupun hasil dari tamatan SMK BKRI 3 Malang. Terbukti banyak dari tamatan SMK BKRI 3 Malang ini diterima di PT Astra Daihatsu Motor, baik itu untuk yang industri ataupun yang mekanik. PT Astra Daihatsu Motor berkomitmen membina SMK di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya adalah di Jawa Timur. Sebagai SMK yang menjadi koordinator wilayah, SMK BKRI 3 Malang berkomitmen mendukung program tersebut, sehingga diharapkan kerjasama ini juga akan mendapatkan sebuah keuntungan baik dari pihak SMK maupun pihak PT Astra Daihatsu Motor. Maju terus SMK Indonesia, SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Sekariga, jaya, 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 luar biasa.